Ibu, ini sekedar untuk ini, Bu ya. Mudah-mudahan berkah ya, Bu ya. Untuk beli garam aja, Bu ya. Ibunya mudah-mudahan teman-teman ini Ibu Manah namanya. Ini udah lanjut usia, hidupnya di tengah kebun sama anak laki-lakinya yang tidak mempunyai istri, yaitu Pak Encup namanya. Dia juga duda, teman-teman. Ibu nuju naon, nyuci piring? Nyuci piring. Pak lagi ngapain, Pak? Lagi ini nih, bikin ini buat nanam ini. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? Maaf, Pak. Pak Encup. Pak Encup. Ya. Pak Encup anak dari siapa, Pak? Ibu mana? Ibu mana? Ibu mana? Dan ini anaknya, anak yang pertamanya ya, Pak ya? Iya. Anak pertamanya, teman-teman. Bapak di sini, Pak Encup ini di sini ini rumah apa ya, saung apa gimana? Rumah. Rumah ya. Ya. Bersama ibu, ibu mana? Iya, ibu. Ini jauh dari kampung ini, Pak Encup. Lumayan lah jauh. Penerangan listriknya apa, Pak Encup? Lampu ini, ibu lampu kan, totok. Lampu totok ya. Oh, lampu totok, teman-teman. Takut enggak kalau malam, Pak Encup? Ya, udah biasa. Terus Pak Encup, Pak Encup ini untuk apa ini, Pak Encup? Ini untuk nanam ini, untuk apa nanam ini? Jahe itu. Oh, jahe. Iya. Jahe apa, Pak Encup? Jahe merah bisa, ya apa aja itu ini. Jahe emprit yang Pak Encup ya? Jahe emprit ya. Oh, jahe emprit. Iya. Kalau yang ini apa, Pak Encup? Ini namanya Laos. Laos ya. Laos sama lagi sama ya. Ini Pak Encup ini saya datang ke sini, Pak Encup, ya. Mau ini, mau ngobrol-ngobrol sebentar, Pak Encup ya. Ya. Masalah kehidupan di desa sini, Pak Encup, apa tidak takut kalau malam tinggal di sini, di gubuk, di saung? Ya, mau bilang apa sih ya? Tak. Udah biasa ya? Mau tinggal di sana kan nggak rumah, cuma ini doang rumahnya. Oh gitu ya, Pak Encup. Udah biasa ya, Pak Encup ya? Iya. Pak Encup punya istri nggak? Enggak. Punya anak? Punya. Duda gitu? Iya. Tapi Pak Encupnya udah niat belum nikah lagi nih? Enggak ya? Enggak. Pak Encup saya permisi nanti sama ngobrol-ngobrol sama ibu di rumah. Ya. Mau nyenter-nyenter sekeliling ya. Di rumah sini, ya. Pak Encup ya? Iya, iya, iya. Teman-teman inilah Pak Encup seorang duda mengurus ibunya yang sudah tua yaitu Ibu Manah. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu diberikan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, kalau kalian ingin bersilaturahmi di sini, silahkan langsung ke Pak Encup di sini. Alamatnya apa di sini, Pak Encup? K2 Kap, Kampung K2 Kap, desanya? Keramat Laban, Kecamatan Padarincang, Serang, Banten, teman-teman. Oke, teman-teman, ikuti saya. Saya akan ngobrol sama Ibu Menah, ibunya Pak Encup. Mungkin lagi aktivitas di dapur, ataupun di kali, ataupun di sumur, teman-teman. Mungkin lagi masak kali ibu ya, Bu ya? Iya, Pak ya. Terima kasih Pak Encup ya. Ya. Nanti saya keliling-keliling di sini, boleh Pak Encup? Boleh. Masak apa? Masak nasi. Ini untuk ini ya, untuk anak ya. Anak yang tadi saya obrolin, teman-teman, ini Ibu Mana. Dia memang kehidupannya di sini, teman-teman, sangat prihatin. Mudah-mudahan para subscriber atau pemirsa yang melihat YouTube kami yang akan berdonasi, silakan
langsung datang ke Ibu Manah di alamat Kampung Kaduakap, Desa Keramat Laban, Kecamatan Padarincang, Serang, Banten. Ini teman-teman, ini Ibu Manah namanya. Ini udah lanjut usia, hidupnya di tengah kebun sama anak laki-lakinya yang tidak mempunyai istri, yaitu Pak Encup namanya. Dia juga duda, teman-teman. Ini kayaknya udah mateng ini, Bu. Ini nasinya. Abis ini mau masak apa ibunya? Masak sayur. Sayur. Oh iya. Ini lagi masak sayur ya, Bu. Iya, masak sayur. Untuk makan sore ya, Bu ya. Iya. Nah, inilah teman-teman, kehidupan di pedesaan memang seperti ini, seadanya teman-teman ya. Seadanya. Masaknya seadanya. Mudah-mudahan Ibu Manah dipanjangkan umur ya, Ibu Manah ya. Mudah-mudahan disehatkan selalu. Dan mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya robbal alamin ya, Bu ya. Ini pepaya apa ini, Pancup? California. Oh, California. Ya, ini bagus California. Ini Pancup ya, gede ya? Iya, gede ini. Oh, ini. Teman-teman gede banget ini. Ini berapa bulan ini, Pancup? Ini nyampe gua gini. 5 bulanan dah. Paling 10 bulan ini udah ada nih, Pancup. Apa yang ditanam? Ini nanam biasa ikan ya? Ikan apa ini? Bisa mancing nggak di sini, Pancup? Bisa. Bisa ya? Bisa. Bener nih? Bisa. Ikan apa ininya? Jumbo, lele jumbo. Ikan jumbo, teman-teman. Ya. Ikan, udah siap konsumsi belum? Udah. Udah? Ya. Nih, teman-teman, kita mau ngelihat lele sama Pancup nih, teman-teman. Nih. Itu apa namanya, Pancup? Cengkudu. Mangkudu. Mangkudu. Ya. Obat apa, Pancup? Katanya sih, obat ini... apa? Darah tinggi ya? Darah tinggi. Oh iya. Adem di sini. Sering anak-anak muda di sini ya, Pancup ya? Banyak aja. Banyak aja ya. Pancup baik deh orangnya. Teman-teman, demikianlah video kami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kami minta maaf bila mana ada kata-kata yang salah ataupun ada kalimat yang salah. Ini Ibu Mena dengan anaknya yang satu ini hidup di sini. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan selalu dan mudah-mudahan dipanjangkan umur kita berjumpa kembali. Ibu, ini sekedar untuk ini, Bu ya. Mudah-mudahan berkah ya, Bu ya. Untuk beli garam aja, Bu ya. Ibunya mudah-mudahan sehat ya. Teman-teman, demikian video ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mereka semua memang melihat shooting kami. Mudah-mudahan mereka semua ini diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah ruah. Inilah teman-teman syuting yang benar-benar ditonton dengan masyarakat di desa ini.